suci wa sya'sha adya as-samsi bi nuri ta'ajjuji asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah maliku mulkihi wa kursih wa asyhadu anna sayyidana wa habibana muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu anbiyaihi wa sayyidu rusulihi اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه فيا عباد الله فيا معاشر الجمعة أوصيكم ونفسي بالتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون." فقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku berhijrah menuju Tuhanku karena sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Sadaqallahul anzib. Maashirul jumah kaum muslimin hamba-hamba Allah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama di hari Jumat Sayyidul Ayyam Hari di mana arash Allah dibuka Untuk tercurahnya barokah dan maghfirahnya Yang ia limpahkan kepada umat Nabi Muhammad di hari ini Semoga kiranya kita termasuk orang-orang Yang mendapatkan anugerah besar itu Dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari di mana kita menyucikan jiwa, fikiran dan perbuatan kita. Sehingga insya Allah takarub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terasa begitu khusyuk dan khudu. Dan selanjutnya kita berharap tentunya hari Jumat ini menjadi rahmat besar buat kita sekalian. Kaum muslimin rahimakumullah tidak terasa kita sudah berada di hari ketujuh bulan Muharram 1436 Hijriah. Tentunya begitu banyak moral message, pesan-pesan penting dari peristiwa hijrah yang sangat heroik itu, yang sangat agung itu kita kenali, kita fahami, kita yakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu sifat unggulnya adalah beliau orang yang cerdas, beliau seorang yang fotona, cerdas tidak hanya mengambil keputusan di dalam suasana yang sangat kondusif, tapi juga ia cerdas mengambil keputusan-keputusan dalam situasi yang terdesak sekalipun, peristiwa hijrah yang kemudian momentumnya nabi menginjakkan kaki di Madinah dan disambut cukup meriah oleh sebagian penduduk Madinah itu. Sesungguhnya, berlatar belakang dari strategi nabi yang sangat berhasil, kita tahu sebetulnya hijrah itu adalah keterpaksaan yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Karena intimidasi yang dilakukan oleh kaum kufar di Makkah khususnya, tidak lagi memberikan ruang kepada Rasul dan para sahabatnya, as-sabiqun al untuk menjalani ibadah mereka kepada Allah, apalagi untuk menyebarkan dakwah itu kepada Manusia yang lainnya, tidakkah kita tahu bahwa di antara strategi yang Nabi lakukan, yang menyebabkan kemudian beliau akhirnya sampai ke Madinah dengan selamat, bahkan disambut dengan baik? Sesungguhnya, salah satu strategi Nabi adalah ia melakukan apa yang disebut oleh banyak intelijen sebagai shifting of attention. Ia mengalihkan perhatian kaum kufar Mekah yang begitu lama merencanakan pembunuhan atas dirinya dan orang-orang dekatnya. Sebelum peristiwa hijrah di tahun ke-10 usia beliau diangkat menjadi rasul. Sesungguhnya pada tahun ke-5 dari tahun kerasulan beliau sudah mengarahkan beberapa sahabat kurang lebih ada dua kelompok sahabat melakukan migrasi yaitu ke Habasyah. Kelompok pertama kurang lebih 15 orang dipimpin oleh Utsman bin Affan di dalamnya ada Siti Ruqayyah dan beberapa keluarga Nabi yang dekat. Kemudian juga setelah mereka sampai di Habasyah dan diterima oleh kalangan Habasyah di Ethiopia, maka beberapa bulan kemudian ada delegasi kedua yang juga berangkat hijrah menuju ke Habasyah, orang-orang Kufar menyatakan sudah dua delegasi pengikut Nabi ini menuju ke Habasyah, maka pasti nanti, kalaupun si Muhammad itu, kata mereka, terpaksa mengungsi, pasti arahnya sama. Maka mereka sesungguhnya telah menyediakan mata-mata pencegatan di jalur yang biasa dilakukan oleh penduduk Mekah untuk menuju ke Habasyah. Tapi mereka ternyata keliru karena Nabi berangkat hijrah menuju Madinah. Bahkan jalur yang dilakukan Nabi, rute yang beliau tempuh menuju Madinah, tidak rute yang lazim. Beliau berputar dulu ke selatan, baru kemudian menuju ke Yasrib atau kota Madinah itu. Untuk kali kedua, kaum kufar yang mengejarnya karena mendapat informasi langkah Nabi Muhammad ini menuju Madinah ternyata pun mereka pulang dengan tangan hampa berjam-jam. Mereka menanti mencegat jalur Mekah Madinah tetapi mereka tidak menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua keberhasilan hijrah itu juga dilakukan oleh Rasulullah dengan strategi pembentukan sistem sel. Tidakkah kita tahu sebelum hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah bersama Abu Bakar, sesungguhnya juga sudah ada dua delegasi yang Nabi perintahkan mereka penetrasi masuk ke Madinah dan mengajarkan Al-Quran di sana, mendakwakan sebagian penduduk Madinah mengenalkan mereka pada ajaran Islam. Kita tahu beberapa sahabat di gelombang pertama ini, Mus'hab bin Umair, Abdullah bin Umi Maktum dan beberapa yang lainnya mereka menjadi guru-guru pertama bagi penduduk Madinah untuk mengajarkan Al-Quran dan Islam kemudian dibantu pada gelombang kedua dengan beberapa sahabat seperti Ammar bin Yasir Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa yang lainnya juga masuk penetrasi khususnya kepada Bani Aus dan Bani Khazraj Sebelum Nabi sampai ke sana, artinya memang sudah ada penduduk Madinah yang telah memeluk Islam sebelum Nabi berhijrah. Bahkan kemudian, ketika Nabi terhimpit, terintimidasi, tidak bisa bergerak di kota Makkah, tapi Nabi pun ternyata mampu untuk melakukan diplomasi dengan beberapa perwakilan dari Madinah. Diadakan beliau di Mina, di Aqaba, bahkan dalam diplomasi itu ternyata beberapa tokoh masyarakat Madinah berbaiat kepada beliau yang kita kenal dengan baiat Aqaba yang pertama dan kedua pada tahun 12 dari kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kata lain setahun sebelum Nabi menginjakkan kakinya di Madinah. Sidang Jumat rahimakumullah Memang strategi menjadi hal yang penting untuk mendapatkan kemenangan dan kesuksesan. Kecerdikan, kecerdasan, fatonahnya Rasulullah, ia pun tunjukkan ketika ia tiba di Madinah, maka ada tiga hal yang ia bangun segera, karena ia ingin sekali membangun kota Madinah yang modern. Yang pertama ia membangun sarana ibadah yaitu masjid. Yang kedua, ia mempersatukan muhajirin dan ansar. Dengan kata lain, setelah prasarana dibangun, maka syarat kedua dari pembangunan sebuah bangsa adalah keamanan dan kedamaian. Dengan damai dan aman, maka kondusif bagi warga negara dan masyarakat melakukan aktivitas yang mereka harapkan, dan merancang melakukan perencanaan-perencanaan. Yang mereka harapkan, dan sektor yang ketiga yang nabi bangun setelah beliau sampai di Madinah, hal yang begitu strategis yaitu membangun pasar, membangun pusat ekonomi, karena ekonomi ini memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, dan ekonomi ini menjadi salah satu indikator apakah masyarakat atau bangsa itu maju atau tidak. Infrastruktur rumah ibadah dibangun untuk membina umat manusia, membina ketakwaannya, membina moralnya, membina intelektualitasnya. Tapi kemudian juga beliau mempersatukan muhajirin dan ansar. Karena kalau tidak ini bisa terjadi kelas sosial, bisa terjadi kekisruhan dalam hubungan antar masyarakat. Dan memang, semasa Nabi memimpin Madinah, masyarakat merasa damai. Kemudian, ia juga membangun pasar. Bahkan, ia sendiri adalah seorang ekonom, seorang tokoh pedagang yang dikenal oleh berbagai pedagang di berbagai penjuru, khususnya di Semenanjung Saudi Arabia. Dari tiga pilar yang ia bangun ini, ternyata memang tidak lama setelah itu. Hanya kurang lebih memakan waktu tiga tahun saja. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah berhasil membangun Madinah menjadi kota mudun, atau kota yang maju, menjadi Madinah State, dan lima ciri kota yang maju itu telah diperoleh, telah dapat disaksikan dalam kehidupan masyarakat Madinah. Apa lima ciri masyarakat yang maju itu? Yang pertama adalah mereka masyarakat yang intelek, masyarakat yang terpelajar, masyarakat yang senang sekali dengan ilmu pengetahuan. Nabi memang seorang maha guru di bidang itu. Bahkan beliau juga seringkali melakukan berbagai macam pembelajaran, dialog dan lain-lain kepada para sahabat-sahabatnya yang kemudian kita kenal sahabat-sahabatnya itu menjadi maha guru dari berbagai disiplin ilmu pada tahun-tahun kemudian. Yang kedua, masyarakat Madinah adalah masyarakat modern. Karena apa? Karena ada dua syarat yang utama dari masyarakat modern itu, yaitu peace atau damai. Nabi berhasil membangun kedamaian masyarakat. Kalau ada persoalan-persoalan, biasanya mereka langsung tanyakan kepada beliau. Beliau segera memutuskannya dengan bijak. Beliau kerap melakukan upaya damai bagi kelompok-kelompok atau individu-individu yang bersengketa pada masa itu. Yang ketiga, ciri masyarakat maju adalah di mana dapat. Ditegakkan hukum atau keadilan, enforcement law dibangun oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Saudara sekalian, dunia mencatat ada sebuah statement penting dari Baginda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang merupakan simbol utama dari penegakan keadilan dan hukum. Inilah pernyataan yang mengejutkan dari Baginda Nabi, yang kemudian banyak dicatat oleh para ahli hukum dunia. Kata beliau, sesungguhnya banyak sekali bangsa-bangsa sebelum kalian ini menjadi bangsa yang binasa karena tidak ditegakkannya keadilan. Lakut halaka kana qablakum, iza syarqas syarifu tarakuhu, wa iza syarqas da'ifu akamuhu, Kenapa tidak dibangun keadilan? Karena ketika orang yang mulia, para pembesar itu mencuri, maka biasanya mereka biarkan. Tetapi ketika orang yang lemah mencuri, melakukan pelanggaran hukum, apapun bentuknya, karena mereka lemah, maka biasanya hukum ditegakkan. Ini yang seringkali menimbulkan kegoncangan bangsa itu dan menyebabkan bangsa itu kemudian binasa kata Nabi. Kemudian beliau mengatakan Laukanat Fatimatu bintu Muhammadin sarakat tu yadaha. Sungguh aku akan tegakkan hukum Sekiranya putriku yang aku cintai Fatimah binti Muhammad mencuri Maka tidak perlu tunggu proses hukum yang lama Aku yang akan memotong tangannya Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang tokoh Rasul, tokoh kepala negara, tokoh penegak hukum yang begitu adil dan berwibawa. Kemudian ciri masyarakat modern yang telah ditunjukkan oleh Madinah dalam waktu relatif singkat yang dipimpin Rasulullah adalah Madinah telah menjadi kota menjadi negara yang berhasil membangun kemakmuran masyarakatnya A social welfare. Penduduk Madinah dikenal sebagai penduduk di mana hampir semua masyarakatnya aktif di dalam perniagaan, perdagangan dan juga pertanian serta industri kerajinan rumah. Nabi kerap juga mengajarkan kepada mereka berinvestasi. Bahkan Nabi juga seringkali mengajarkan kepada mereka norma-norma melakukan transaksi. Agar transaksi perdagangan yang mereka lakukan itu saling menguntungkan. Tidak dengan cara-cara eksploitatif, tidak dengan cara-cara riba dan lain sebagainya. Beliaulah seorang tokoh dunia yang telah meminimalkan praktek ribawi pada masa itu di mana Nabi melalui Al-Quran dan bimbingan ilahi menyatakan bahwa sistem riba ini hanya akan membuat manusia atau masyarakat tereksploitasi khususnya mereka masyarakat yang lemah kemudian yang terakhir ciri dari masyarakat modern yang ditampilkan oleh Madinah pada masa itu dengan singkat yang dipimpin oleh seorang kepala negara yang bernama Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Madinah dikenal sebagai masyarakat yang saling menghargai satu sama lain, saling toleransi satu sama lain, di mana hak-hak setiap individu dijaga, bahkan dalam kaitannya dengan kewajiban pajak, misalnya ada kewajiban seorang muslim untuk membayar berbagai macam komponen kepada Baitul Mal. Tapi juga ada komponen-komponen yang mesti dibayar oleh non muslim kepada Baitul Mal. Kenapa? Karena mereka juga menikmati keamanan dan fasilitas yang disediakan oleh negara. Sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita ingin mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah ini, sesungguhnya sangat banyak terutama bagi bangsa dan negara ini. Di tengah suasana politik yang kembali menghangat, mudah-mudahan hati kita, jiwa kita tetap disucikan Allah, ditenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa mengambil keputusan dalam posisi kita masing-masing, sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam peristiwa hijrah beliau yang baru beberapa hari ini kita peringati bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله فأولئك هم الفائزون بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل الله رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Mari hadirin kita berdoa, bermunajat di khutbah kedua ini. Kita berharap, mudah-mudahan pada tahun ini Allah memberikan berkah kita yang lebih besar dan lebih banyak. Pada tahun ini, mudah-mudahan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun ini, mudah-mudahan amal-amal ibadah yang tidak sempat kita tunaikan pada tahun yang lalu bisa kita sempurnakan, dan mudah-mudahan kita juga berharap berbagai amal ibadah kita tahun lalu yang telah kita tunaikan. Telah dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sekalipun kita sadar bahwa amal-amal kita itu belumlah sempurna. Semoga juga dosa-dosa kita, kekhilafan-kehilafan kita di tahun lalu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di dalam doa yang sangat diijabah Allah di hari Jumat di siang ini, kita memohon kehadirat Allah kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita ayah ibu kita istri anak-anak keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai keselamatan di dunia dan akhirat Allah berikan kepada kita kemudahan kelancaran dalam berbagai rencana kita yang baik untuk mendapatkan kebahagiaan dan rida Allah Subhanahu wa taala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. Faya qadiyal haja Ya Allah Ya Tuhan kami Izinkan hamba-hambamu yang penuh dosa Kesalahan Dan kemaksiatan ini Di hari Jumat ini Menundukkan kepalanya Di hadapan keagunganmu Mendahkan jiwanya Yang kotor di hadapan Kesucianmu Mengangkat tangannya Di hadapan keagunganmu Ya Allah Ya Tuhan kami Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami Berikanlah taufik dan hidayahmu kepada kami Agar kami dapat menggantikan berbagai dosa dan maksiat itu Dengan amal-amal soleh dan ketakwaan Ya Allah, Ya Tuhan kami Kami bermohon kepadamu Kiranya engkau pun mengampuni dosa dan kesalahan kedua ibu bapak kami Rahmatilah mereka ya Allah Kasihanilah mereka ya Allah Sebagian besar orang tua kami Telah berpulang ke rahmatmu Jadikan ya Allah kubur-kubur mereka Sebagai rawdah min riadil jannah Berikan kepada mereka ya Allah Ketenangan dan kebahagiaan di alam barzakh Dan masukkan kelak mereka ya Allah ke dalam jannatun na'im Ya Allah ya Tuhan kami izinkan hambamu yang lemah ini memohon kepadamu Kiranya engkau memberikan keselamatan kepada keluarga kami Kepada istri-istri kami, anak-anak kami Dan orang-orang yang kami cintai Selamatkan kami ya Allah Dari berbagai musibah dan bencana Berbagai fitnah dunia dan akhirat Ya Allah ya Tuhan kami Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang beriman kepadamu, mencintai rasulmu, berbakti kepada orang tua mereka, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami untuk bisa mentaati perintah-perintahmu, menjalani seruan-seruanmu, dan meninggalkan larangan-laranganmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ij'al hubbaka ahabbal ashya'a ilaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami sangat mengharapkan cintamu. Kami sangat mengharapkan cinta Rasulmu. Kami sangat mengharapkan cintanya hamba-hambamu yang mencintaimu dan mencintai Rasulmu. Ya Allah, kumpulkanlah kami di dunia ini dengan hamba-hambamu yang mencintai kami dan mencintaimu. Dan kumpulkan kami di akhirat kelak, Ya Allah, dengan orang-orang tua kami dengan guru-guru kami, dengan keluarga besar kami, dengan istri, anak-anak keturunan kami, dengan hamba-hambamu yang mencintai kami dan mencintaimu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana, hablana min azwajina, wa zurriyatina kurrata'ayun, ayun. ca'alna lil muttaqina imama. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْأَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ